Semua manusia memiliki kepribadian dan karakter mereka yang unik dan berbeda-beda. Tapi tidak peduli suku, agama, bangsa, dan budaya mereka, semua karakter tersebut dapat dikotakkan dan dikelompokkan menjadi bagian yang lebih kecil. Seperti ini. Halo, excuse me, permisi. Hey. Namanya siapa? Eni. Mita. Anggi. Taufan. Nurul. Saya ulang ya. Eni, Mita, Anggi, Taufan, Nurul. Oke. Okay. Udah naik berapa wahana di sini? Hampir semuanya, Mas. Semua ya. Hampir semuanya. Tiap wahana bisa merefleksikan karakter dari orang yang naik. Ada orang yang takut berpetualang naik, tapi nggak berani naik halilintar yang tinggi. Karena dia tidak berani mengambil resiko. Sementara orang yang karakternya mengambil resiko, dia bisa ya semuanya dinaikin. Mau basah, mau tinggi, mau gelap, ya. Nah, itu namanya memprofilkan karakter orang lain. Oke? Okay? Nah, saya pakai ini. Nurul. Dibagiin. Spidolnya ke teman-temannya. Oke, okay, Nurul asisten saya, ya. Ini buat Taufan. Buat Anggi, buat Mita, buat Hani. Betul, ya? Hani. Hampir benar. Oke. Okay. Nanti saya balik badan. Saya ingin kalian gambar kucing. Cepat. Kalau sudah, saya hitung sampai 5. Di tahun kelima, siap, nggak siap, letakkan pulpennya ya. Kasihkan ke Nurul pulpennya. Atau Nurul ambil pulpennya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, Nurul ambil pulpennya. Pas ngegambar kan Mas Romi ya, balik belakang kan, kita fokus dengan ngegambar masing-masing gitu. Jadi nggak mungkin tengok kiri kanan. Nurul sekarang ambil kertasnya teman-temannya, diacak-acak. Sudah. Nurul tahu nggak siapa kertasnya siapa, punyanya siapa? Nggak tahu. Kalau Nurul nggak tahu, apalagi saya, karena saya balik badan kan? Iya. Oke, sekarang berikan saya. Jangan bereaksi ya. Saya nggak akan lihat gambar kucingnya. Saya akan lihat, mendeskripsikan bahwa orang yang menggambar kucing ini... lihat saya ya. Oke, menurut saya yang gambar kucing ini wanita. Jangan bereaksi, karena bukan Taufan tadi. Orangnya easy going. Yang menggambar ini. Suka menyendiri. Lebih banyak memendam perasaannya dibandingkan dengan mengeluarkan perasaannya. Dari bentuk kucingnya, ini adalah kucingnya Anggi, betul ya? Benar ya. Oke, jangan bereaksi ya, saya tunjukin gambar kucingnya. Lihat. Lihat ya. Menurut saya yang gambar kucing ini juga wanita. Makanya tadi lihat saya lihat Taufan, karena Taufan satu-satunya pria di sini. Kalau dilihat dari gambar kucing ini, wanita ini memiliki trauma tertentu. Menurut analisa saya, ini traumanya berhubungan dari masa kecilnya. Dari lihat gambarnya, karena begitu banyak garis-garis hitamnya. Dan orang ini itu detail oriented. Karena lihat kucingnya, di sini ada kumisnya, ya kan? Ada belang-belangnya. Orang ini itu pendengar yang baik. Dan kucingnya berdirinya ke kanan. Yes. Artinya orang ini berfokus ke masa depan hidupnya. Walaupun ada masa lalunya yang nyangkut karena ekornya sedikit, makanya saya bilang ada trauma di masa lalu ya, kemungkinan besar karena traumanya berhubungan sama buah gitu, ini punya kamu. Makanya saya bilang ada trauma di masa lalu ya, kemungkinan besar karena traumanya berhubungan sama buah gitu, ini punya kamu. Kalau menurut saya sih nilainya 90%, apa yang saya rasakan tadi benar-benar kok bisa sih ketahuan gitu kan, ya kalau dalam pikiran saya sih, itu cuman ini doang, tapi ternyata benar gitu, mendekati tuh 90%. Benar ya, kamu yang trauma berhubungan sama buah ya? Iya. Apa? Melon. Nggak suka melon? Nggak. Oke, Nurul pegang semuanya, yang terakhir kasih ke saya. Jangan bereaksi ya, tinggal Mita sama Taufan ya. Lihat ya. Oke. Lihat gambarnya. Menurut saya orang ini tidak detail oriented. Dia lebih suka hal yang besar. Untuk mencapai itu dia nggak peduli gimana caranya.
dan melihat gambar kucing, ya kemungkinan besar kamar orang ini berantakan banget. Oke, karena lihat, nggak ada detailnya. Dan orang ini suka berpindah-pindah prioritas. Lihat, kakinya nggak jelas, ini ada 6 atau 4 atau 8 dan nggak ada yang memutuskan kakinya. Semuanya bolong-bolong kan? Tinggal 2 yang belum. Siapa? Mita sama Tovan. Menurut saya ini gambarnya Tovan. Bener ya? Oke. Berarti secara logis yang terakhir pasti punya Mita dong. Ya? Oke. Saya pakai kertas yang kosong. Dipegang Nurul kan gambarnya Mita ya. Oke. Dalam dunia perfilman tuh namanya anti-climax. Karena kita semua tahu itu pasti punya kamu. Makanya sebuah film yang baik harus punya spin-nya. Ada spin-off-nya kan? Ada twist-nya kan? Ada ending-nya kan? Ceritain deh kamu orangnya kayak gimana. Kamu anak berapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Kamu suka luar atau dalam ruangan? Lebih suka luar. Luar ruangan. Lebih suka tempat ramai atau tempat sepi? Tempat sepi ya. Lebih suka siang hari atau malam hari? Siang hari ya. Betul tidak? Kalau menurut saya kamu orangnya tidak terlalu suka di dalam spotlight, nggak suka diperhatiin orang, lebih suka di balik layar gitu. Betul ya? Bahkan menurut saya kamu lebih suka biarin deh orang lain yang dapat kreditnya dipuji, gue nggak juga nggak masalah kok. Betul ya? Walaupun kamu berperan dalam pekerjaan itu, betul ya? Jadi dari yang kamu ceritakan, saya berusaha mengkonstruksi kucingnya Mita. Oke. Kertas kosong. Tunjukin kucing Henny, tunjukin kucingnya Tovan. Tunjukin kucingnya Anggi. Yes. Semua yang menggambar kucing ini, kucingnya besar. Cuma Anggi yang agak kecil. Iya. Nah, menurut saya... Ini menurut saya ya. Apa betul kamu orangnya detail oriented? Bisa jadi ya. Tapi kamu tidak terlalu percaya diri ya. Makanya gambar kucingnya udah selesai. Menurut saya kamu gambarnya, cara gambarnya seperti ini. Lihat bidangnya beda-beda. Seseorang menempatkan kucingnya di bidang yang berbeda akan menentukan karakter mereka. Wajah kucingnya pun akan menentukan karakter mereka. Dan perhatikan juga, detail kucingnya juga akan mencerminkan orang itu seperti apa. Besar kecil kucingnya akan mencerminkan orang itu seberapa besar percaya dirinya. Tovan dan Henny besar. Percaya dirinya lumayan besar. Sayangnya lebih detail kamu daripada Tovan. Dalam hal pekerjaan yang detail-detail, saya kasih ke kamu. Bukan ke Tovan, oke? Okay. Kalau hal yang penting beres, saya kasih ke Tovan. Karena Tovan nggak peduli yang penting beres. Nah, apa betul kucingnya kamu menghadapnya ke depan, bukan ke kiri atau ke kanan? Betul ya? Ini adalah gambar kucingnya Mita. Menurut saya ya, menurut saya deduksikan dari proses terbalik. Saya nanya karakternya dulu untuk nentuin gambar seperti apa. Nah, ini saya ambil, ini saya ambil, ini saya ambil yang belum. Adalah gambarnya Mita. Saya nggak nyentuh ada di tangannya Nurul ya. Taruh gambarnya Mita di tangannya Tovan, tertutup. Di tangan satunya, Tovan. Tangan satunya. Oke, ya. Ini saya taruh di tangan saya. Kamu buka satunya. Ini saya taruh di sini. Ini gambar kucingnya Mita ya. Kayak gini kucingnya. Oke, lihat. Dimensi kertasnya gede. Tapi entah mengapa kucingnya kecil. Ya. Itu artinya orangnya tidak percaya diri. Tidak ya. Suka di spotlight, dilihat orang, dapat pujian, itu menghindari. Ya. Oke. Okay. Padahal, dan ingat, kecilnya pun bisa ditaruh di sini, atau di sini. Tapi entah mengapa di dimensi zona ini ya. Nih, zonanya di sini nih. Dan kucingnya tidak terlalu berani menyamping, menghadap ke masa depannya. Tapi orangnya detail. Lihat ada kupingnya. Ada kumisnya. Itu kenapa kucingnya saya bikin seperti ini. Nah, kaget aja, takjub gitu. Kok bisa sama gambar kucingnya? Padahal kan saya juga nggak ngasih informasi ke Mas Romi. Tapi Mas Romi tahu apa yang saya gambar. Bagaimana saya dapat mengetahui kepribadian mereka hanya dengan melihat gambar kucing yang mereka buat? Caranya adalah dengan menggunakan deduksi dan profiling. Dengan mengamati gambar kucing yang mereka buat,
saya dapat mengetahui karakter dan profil orang yang menggambarnya. Itu kenapa saya dapat menggambarkan kucing hanya dengan mengetahui karakter dari pemilik gambar. Lalu, bagaimana saya dapat menggambarkan seperti apa kucing yang dipikirkan oleh orang yang terakhir? Menggunakan analisa terbalik, yang perlu saya lakukan adalah bertanya dengan orang terakhir seperti apa karakternya. Dengan mengetahui seperti apa karakter orang ini, saya dapat memperkirakan kira-kira seperti apa gambar kucingnya. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Oke, terima kasih sudah mau membantu saya dalam eksperimen ini, Nurul. Terima kasih waktunya. Tovan, Anggi, Mita, Henny. Oke. Dan untuk Anda yang menyaksikan eksperimen ini, sebetulnya pikiran kita menyimpan memori dari masa lalu kita dan aspirasi dari masa depan kita. Untuk merubah itu semua, yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan pola pikir dan isi pikiran kita. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji, keren habis!